Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Seno Purnomo, Magister Hukum. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan perkembangan mengenai COVID-19 di Indonesia. So, what's new? Indonesia masuk sebagai pencapai 1 juta penderita positif COVID-19 pada tanggal 26 Januari 2021. Berdasarkan laporan demografi WHO, Indonesia mencapai angka 2 kali lipat dari peringkat keduanya, yaitu Filipina di ASEAN, dengan jumlah 1.012.350 total kasus dan angka kematian 28.468 jiwa. Dan ini mencapai angka 2 kali lipat angka kematiannya dibandingkan angka positif dari pasien di Thailand yang hanya 14.646 jiwa. COVID adalah ancaman yang nyata. Mutasi virus corona D614G yang berawal daripada Wuhan pada Desember 2019 di China. Varian ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan memiliki daya infeksi yang meningkat meski tidak terbukti meningkat keparahan penyakit ataupun angka kematian. Mutasi virus corona di Inggris dengan kode genom B1.1.7 dan diduga telah memiliki 60% kasus daripada COVID di Inggris di bagian selatan yang terpapar oleh varian B117. Dengan pernyataan resmi daripada Otoritas Kesehatan Inggris bahwa 70% lebih menular dibandingkan varian sebelumnya. Namun, belum ada data bahwa mutan ini lebih ganas. Mutasi virus corona di Afrika Selatan dengan sang pemilik genom baru yaitu 501.V2 dengan perubahan mutasi pada protein spike yang memungkinkan virus ini menjadi kurang efektif atau kurang mempan terhadap respon kebal yang dipicu oleh vaksin. So, what do we do now? Apa yang harus kita lakukan setelah kita mendengar paparan tersebut? Yang pertama adalah vaksinasi. Vaksinasi adalah salah satu bentuk ikhtiar pemerintah di dalam pengentasan penyebaran virus corona di era kali ini. Dan perlu dipahami bahwa kekebalan yang muncul pada pasien ataupun orang yang divaksin itu baru muncul setelah 2 sampai dengan 3 minggu pasca vaksinasi. Jadi patuhilah protokol-protokol yang harus dilakukan untuk seseorang mendapatkan vaksin tersebut. Yang pertama, hindari juga begadang ya. Dan pastikan tekanan darah Anda dalam kondisi normal tidak terlalu tinggi dan Anda tidak memiliki diabetes ataupun terkontrol dan tentunya tidak memiliki gangguan imunitas. Dan jika kita ingin menang dari masalah pandemi dan masalah kesehatan di mendatang hari, tentunya kita harus melakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan satu, menjaga pola tidur kita dengan istirahat yang cukup. Yang kedua, makan yang teratur. Dan ketiga, minum yang cukup ataupun jaga hidrasi Anda dengan air yang baik. Yang keempat, dengan melakukan olahraga minimal 2 kali seminggu. Dan tentunya di dalam era pandemi kali ini, kita wajib melakukan 5M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan rajin cuci tangan, serta tentunya membatasi mobilitas Anda. Jika tidak perlu sekali, tetaplah di rumah. Baik, semoga menjadi berkah, bermanfaat, dan menyenangkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.